aktivitas utama saya sebagai mahasiswa. PWMP merupakan program beasiswa modal usaha bagi mahasiswa untuk berwirausaha pertanian dari Kementerian Pertanian yang dijalankan oleh BPP-SDMP. Program ini menjadi tantangan bagi kami sebagai mahasiswa di mana kita harus membagi waktu antara kuliah dan mengurusi usaha, sehingga ketika sibuk kuliah, usaha ini bisa dihentikan sementara. Pikir bahwa dengan modal yang terbatas, kita mampu berbisnis dengan baik. Kita mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha cerdas. Salah satunya bermitra dengan anak yang berada di sekitar kampus. Dan yang menjadi alasan utama kami memilih budidaya domba ini adalah manajemen pemeliharaan yang sederhana serta segmen pasar dan pemasaran di wilayah Bogor masih cukup. Ya, motivasi saya untuk anak muda agar mereka mau mengubah mindset terhadap citra petani. Jangan memandang usaha pertanian itu tidak menguntungkan. Padahal kita semua tahu bahwa sektor pertanian menyediakan peluang yang sangat luas bagi generasi muda agar mampu mengembangkan minat dan juga jiwa kompetitif.